Tadi kemas, saya mau menjelaskan tentang cup-cup plastik dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Yang paling kecil ini ada 12 oz, terus 14 oz, 16 oz, 18 oz, sama 22 oz. Lalu ada cup model terbaru, yaitu bentuknya oval, tapi baru ada satu ukuran 16 oz. Yang pertama, untuk cup 12 oz itu biasa dipakai untuk es kopi. Selain ukuran 12 oz, ada juga ukuran 14 oz. Jadi untuk es kopi biasa pakai ukuran 12 oz, kalau enggak 14 oz. Untuk ukuran 16 oz biasa dipakai untuk jus. Untuk 12 oz biasa dipakai untuk es kopi atau 14 oz. Jadi untuk es kopi bisa pakai dua ukuran ini, 12 atau 14 oz. Untuk ukuran 16 oz biasa dipakai untuk jus buah. Kalau enggak ukuran 14, 16 oz. Tapi untuk 16 oz biasa dipakai untuk ukuran Thai tea dalam ukuran small atau kecil. Jadi untuk Thai tea biasanya pakai ukuran 16, 18, sama 22 oz yang paling sering digunakan untuk Thai tea. Sedangkan untuk ukuran 16 oz oval biasa digunakan untuk es kopi. Untuk cup sendiri bisa cetak dua muka atau satu muka seperti ini. Untuk dua muka sendiri bisa depan belakang sama atau depan belakang beda seperti ini. Yang pertama biasanya yang depan bisa digunakan untuk brand. Yang belakang bisa digunakan untuk quotes atau yang paling sering digunakan adalah garis untuk tulis nama konsumen. Untuk cup sendiri kami baru bisa satu warna. Untuk satu warna bebas asal warna dasar. Bisa merah, hitam, hijau, biru, atau warna lain. Untuk ketebalannya sendiri, untuk 12 sampai 16 oz, kami pakai bahan PP merek Sarino 5 gram. Untuk yang 16 oz oval, kami pakai bahan PP merek Sarino ketebalan 7 gram. Untuk yang 18 oz, kami pakai bahan PP merek Sarino ketebalan 8 gram. Sedangkan yang paling tebal sendiri adalah ukuran 22 oz, ketebalan 9 gram. Untuk tutup cup sendiri ada 3 macam. Ada tutup cembung, tutup datar, sama tutup lid cup. Tapi untuk teman-teman sendiri yang melayani delivery order biasanya pakai tutup lid cup karena lebih aman saat dibawa. Untuk teman-teman yang belum punya desain, jangan khawatir. Di kami ada free desain dan untuk area Jawa kami ada free ongkir. Jadi untuk desain yang belum ada, kami bisa bantukan gratis sesuai permintaan teman-teman sendiri. Jangan lupa hubungi nama di bawah ini.